Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok, bandit maklar, pemeras, pencoreng dan penipu, negeri penyogok dan koruptor, negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor, begitu banyak pembohong tanpa malu-malu mengaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, cekuk intrik dan ingkar janji. Kini mobil tanah deposito dinasti relasi dan kepangkatan, politik ideologi dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng dan siling, negeri padat, jelma, gelo, garelo, kurang ilo, manusia gila kronis, motologis secara klinis nyaris sempurna infosta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman atau sandiwara? Tipu-tipuan terus-terus diulang, dimainkan, divonis juga tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lalu ke luar negeri dibiarkan, dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian, berhanyutlah nilai-nilai luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok-menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan, muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan.